just to know what you need. Halo semuanya, balik lagi bersama gue Daniel Tamrin. Kali ini kita akan kembali lagi ke bermain game FIFA 21 Haruge Town Road to Glory kita cuy. Dan oke guys, sebelum kita bermain menghadapi Carlton Athletic, kita akan coba cek untuk klasemen dulu ya. Dan oke, kita bakal lihat di puncak klasemen masih ada Barnsley dengan 42 poin. Masih belum terkalahkan tapi sudah 3 kali seri mereka ya. Oke, berarti mereka udah mulai mengalami sedikit downtrend gitu loh, atau trennya menurun. Dan okay, mereka udah kebobolan 12 gol meskipun ya jauh banget dengan kita yang sudah kebobolan 31 gol sih. Tapi ya it's okay, sejauh ini kita ada di posisi yang cukup bagus lah ya intinya ya. Kita bisa bersaing dengan Luton Town sama-sama 33 poin dan yep, tidak terlalu signifikan sih. Ada Hull City juga di peringkat 4, Sunderland dan Oxford United. Menariknya ada Colchester ya. Colchester di peringkat ke-8 cuy. Oke, menarik nih Colchester ya. Sudah mulai-mulai ya. Ini sama tim promosi ya. Dan mereka berhasil mengalahkan kita kalau nggak salah kemarin. Wow, Salford bahaya tuh peringkat 18 mereka. Oke, Wigan Athletic. Wow. Oke. Dan kita akan langsung aja menghadiri dulu press conference sebelum kita melakukan pertandingan pertama kita di episode tadi. Oke, agak sedikit nge-like ya udahlah. Tidak mengerti lagi gua. Oke, okay, can this code take you up? Yap. Yap, itu aja. How will you approach the game? We'll focus on the performance. Yap, kita akan fokus ke step performance kita. How can your team find consistency? Yeah, the boss are working hard at it. Yap, itu aja. Sip. Thank you very much. Dan kita akan langsung aja main kali ya. Atau kita cek dulu untuk beberapa kalender. Oke, Matthew Carlton. Waduh, kemarin cuma jeda 2 hari doang ya. Artinya stamina para main gue agak sedikit parah harusnya. Dan oke, ini akan jeda cukup panjang 2 minggu. Oke, cukup bagus sih untuk recovery main kita ya. Menarik sekali. Dan untuk top score kayaknya masih si ini ya. Siapa namanya, masih si Winter harusnya. Ya, tapi udah mulai terkejar sama Matt Taylor ya. Udah 11 gol karena Winter beberapa pertandingan terakhir gagal untuk gol loh. Oke, jadi kita langsung aja. Waduh, kan bener kata gua. Oke, mungkin gua bakal sedikit rotasi kali ya. Waduh, William Smith lagi capek juga, gua tarik dulu. Kemudian follow pill, mungkin Kar bisa main ya. Arjuri nggak bisa main karena memang lagi capek banget. Karila mungkin bisa gua bawa, ganti Doyle lagi capek itu. Osabuti, sebenarnya gue pengen bawa si ini sih, apa namanya, apa kita promosiin ya bentar. Gue bakal coba promosiin satu pemain muda gue. Kalian tahu pastinya. Sebenarnya gue pengen nahan-nahan sih, cuman ya udahlah ya. Kayaknya sih ini sudah waktunya Henry Cash untuk promosi sih. Karena kalau kita lihat situ ratingnya sudah sangat mumpuni 66 dan gue rasa ya saat yang tepat untuk seorang Alfonso Henry Cash untuk bisa menjalankan debutnya. Kalau untuk Abrahamson biarin dulu, 17 tahun kan ya udah cocok sih ya. Kalau ini sih ratingnya tidak terlalu bagus cuy, cuma perkembangannya mantap gitu loh. Potensialnya 77-94 ya kan. Oke, jadi Henry Casulo ya gue promote ke tim senior. Kemudian Lins sih bener menarik, cuma nanti aja Lins dan ini mungkin di tahun depan. Pereira 17 tahun tapi oke, mungkin Pereira bakal gua promosiin dan gua bakal pinjemin mungkin nanti ya. Menarik. Tapi udahlah, untuk sementara satu main dulu bakal gua promosiin dan yap, kita bakal edit player dulu seperti biasa ya. Karena gua kurang puas sih jujur aja dengan performa Sabuti itu loh. Mungkin Sabuti bakal gua release atau gua pinjemin mungkin nanti ya. Karena gua agak sedikit kurang gitu loh dengan cara bermainnya. Mudah-mudahan dengan adanya Hendrik, langsung nomor punggung 7 gak tuh. Oh my god. Cocok gak sih nomor punggung 7? Kayaknya cocok-cocok aja ya harusnya ya. Oke, bentar. Hendrik Cash. Sepatunya boleh lah. Mungkin gue bakal kasih dia style kayak Neymar sih. Untuk sepatu mungkin gue bakal cari yang agak yang kuningnya aja kali ya. Ini boleh sih. Oke, kemudian kaos kakinya kita kasih enggak ini, bukan ini cuy. Gue pengen dia kayak gaya Neymar gitu loh. Nah, ini kan keren nih. Woi, mantap. Untuk bajunya jelas ketat ya biar seragam sama semuanya.
Okay, nah ini udah cocok. Nomor pinggul 7 cocok nggak? Henry Cash. The next Neymar, Henry Cash. Kayaknya cocok sih harusnya ya. Dan butuh sarung tangan nggak sih? Kita kasih lah ya sarung tangan hitam lah ya. Tuh, mantap nggak? Jangan. Gak usah pakai klub sih. Gue pengen ini aja apa namanya. Gini ya. Nah, gini cuy. Sip, gimana kira-kira coy? Udah GGWP nggak? GGWP lah ya, Henry Cash ya. Oke, yuk, let's go. Udah saatnya Henry Cash untuk debut. Bentar. Oh iya, bener-bener. Gue lupa tadi udah gue back ya. Pikir gue tadi belum gue ganti tuh Falofil ya kan. David Maulana gue drop, mungkin bakal main Parkingham boleh. Kemudian Carr boleh main ya. Smith Andreasen Doyle gue drop. Carilla mungkin bisa main. Dan Osabuti gue drop ya. Gue bakal coba Henry Cash. Yep. Meskipun dia masih di ini ya, apa namanya, left ya, tapi gak apa-apa. Nanti bisa kita latih. Mungkin dia bisa main di sini kali ya. Coba. Tuh bisa kan? Kalau di kanan bisa gak? Bisa sih. Berarti aman banget sih harusnya ya untuk seorang Henry Cash ya. Bisa di kiri, bisa di kanan. Tapi mungkin Araki bakal gue change lagi posisinya ke kanan untuk menjadi pelapis dari apa namanya Miller, dan Henry Cash akan menjadi pelapis dari Supriyadi itu sementara ya. Kayaknya itu ide yang cukup menarik sih harusnya. Boleh lah. Oke lah, yuk mungkin. Oke, Komuru gue drop dulu ya. Gue gantiin si itu. Oke, sip. Harusnya udah siap semua. Dan oke, kita akan langsung main aja di pertandingan pertama kita menghadapi Carlton Athletic. Let's go boy. Oke guys, dan kita sudah masuk ke gameplay kita. Alexander Winter dengan 13 golnya masih menjadi top score. Tapi wah, bisa dibilang cukup dalam bahaya ya untuk seorang Winter ya. Karena kan beberapa pertandingan terakhir dia gagal mencetak gol. Kalau salah udah 3 atau 4 pertandingan gagal mencetak gol. Cuman ya oke lah, gue masih cukup percaya dengan Winter. Mudah-mudahan kepercayaan gue untuk tetap memberikan kesempatan buat Winter masih bisa dipegang ya. Oke, Buckingham tetap jadi kapten tim kita ya, menggantikan peran dari William Smith. Tentunya dia mempunyai apa namanya kapasitas yang cukup bagus untuk menjadi seorang kapten, karena memang di real life Buckingham adalah kapten tim dari Harrogate Town ya. Oke, dan ini dia Supriyadi, ada Kelvin Miller sana, ada Winter juga. Trio yang sempat menghebohkan perkancah sepak bolaan Inggris. Tapi akhir-akhir ini Winter agak sedikit down. Mudah-mudahan di pertandingan kali ini Winter akan kembali menunjukkan performanya dan kembali bisa gol. Ada Afonso Henriquez di bench. Tampaknya para supporter, para fans dari Harrogate Town sudah ingin menyaksikan penampilan dari Henriquez di lapangan. Tapi tentunya jangan expect terlalu tinggi juga ya, karena ini baru pertandingan debutnya. Tapi kalau debut bisa menjadi atau membuat gol ya, okay, gitu loh. Tidak ada salahnya juga gitu loh, tapi tentunya tidak bisa kita expect terlalu tinggi juga coy. Oke, Ben Amos, Matthew, ada Osilaja, ada Jason Pierce. Oke, ada Doughty, ada Madison, Ben Watson, ada Gilby, ada Jonathan William, ada Omar Bugel dan Washington. 4-4-2 formasi dari Carlton Athletic. Oke. Kita masih menunggu kick off pertama dan ini dia guys. Kita akan langsung aja, ini dia kick off pertama pertandingan antara Harrogate Town menghadapi Carlton Athletic. Selamat menyaksikan. Oke, Pierce. Santai dia. Dari William sekali ini. Yang berduet dengan Andreasen kali ini ya, karena memang William Smith agak sedikit kecapean cuy. Dan gue tidak ingin memaksakan juga Carl. Oke. Buckingham yang sudah cukup lama tidak bermain dia ya. Oke, kita lihat Nilo. Bagus Nilo. Nice sekali Nilo. Oke Nilo, masih Nilo. Tengah mungkin ada Ethan. No. Oke, cukup bagus tadi Ethan. Langsung depan kali ini dapat harus Andreasen. Nice, cukup tenang dia Carl. Oke, Buckingham. Chris Williams. Sudah Nilo. Oke Nilo, good. Masih Nilo. Oke, Ethan. Wah, terlalu jauh coy. Oke, balik pada Om Supriyadi mungkin. Oke, Supriyadi. Masih Supriyadi. Oke, bagus sekali. Bisa shooting langsung. Masih di block oleh Pierce juga. Dua lagi Pierce. Masih gagal. Madison. Oke, Matthew. Wih, Matthew jadi ingat ini ya. Nottingham Forest karir mod. Washington. Oke, Bogle. Dapat. Nice. Waduh. Oke. Bahaya. It's not good, bro.
melakukan tekanan Gilby. Kildresen, oke Carr, nice. Oke, tenang sekali Carr ya, good job. Itu dia. Meskipun pemain muda tapi memiliki tenaga yang luar biasa. Come on, Kirby. Kirby, through ball pada Kevin Miller. Bagus sekali Miller dengan kecepatannya, masih Miller. Miller menunggu pergerakan dari Muhammad Supriyadi. Tengah ada Muhammad Supriyadi. No. Oke. Keluarkan bola, nice. Bola kita cuy. Gila, kita cukup menekan nih. Oke, kanan Kirby. Tengah mungkin pada Falkingham. Good. Nathan Pierce. Kita lihat Nilo udah berlari sana, nice. Nilo, masih Nilo. Akan bola tengah Nilo, ada Winter yang dituju. Tapi cukup sulit pastinya. Masih sulit buat bermain dari Harugi Town. Oke, Rhys Williams duel, Google, nice, Adriansen, mantap. Nilo, tenang dia berada Adriansen. Oke, Kirby udah kosong sana, nice. Come on Kirby. Woi, bagus Ethan Pierce, terlepas itu bisa. Oke, nice, come on Ethan. Ethan, Ethan terlalu lemah Ethan. Sayang sekali, kenapa seperti itu tendangan cuy. Adriansen duel, gagal kali ini, Washington. Oke, Kirby, astaga, terlepas ini, Google. Adriansen duel. Oke, santai Washington. Oke, oke. Waduh, kirinya kosong banget tuh, sumpah. Sumpah, kosong banget cuy. Back. Apa gua kata? Harus dibayar mahal. Widi Ronaldo, Bang. Madison, oke. Okay. 1-0 kita tertinggal dari Carlton Athletic. Terlalu ketengah tadi ya, JP Nilo. Terlalu ketarik, gua udah nyadar sih. Pas gua mau balik udah telat gitu loh. Oke. Okay. Nih ya. Gua terlalu mempressing ke tengah dan gua enggak lihat juga. Benar gua udah lihat tapi di detik akhir banget dan ya udah terlambat gitu cuy. Oke, okay, Marcus Madison masih banyak waktu ya. Santai. Kita udah punya berapa peluang tadi cuman belum bisa jadi gol, sayang banget. Oke, okay, Buckingham. Oke, okay, Kirby. Okay, nice car. Oke, okay, sabar dulu car. Kalau Kirby mungkin oke, okay, good. Oke, okay. Gagal Buckingham. Nilo kali ini, Nilo. Ethan mungkin, nice. Ethan bagus sekali. Come on, kandang-kandang Kirby maksudnya. Tapi berhasil dibaca Gilby. Washington again. Google. Oke, dapat yuk. Nice Kirby, good. Williams. Ini 35, kita masih tertinggal cuy. Eh, masih dibaca Madison. Tapi bola kita ya. Oke, okay, good. Nah, santai yuk, chill. Jangan terlalu buru pak. Oke, okay, Kirby bisa mungkin ambil bola, nice. One, the Winter. Oke, okay, good, Winter dan peluang kali ini. Winter, let's go. Itu dia guys, Winter, Winter, dan Winter. Finally, Winter kembali mencetak gol ke-14 yang di musim ini. Ucap Winter. Akhirnya ya, Winter. Bagus umpan dari Connor Kirby dan shooting yang sangat-sangat luar biasa dari Alexander Winter. Ucap bro. 1-0 satu sama cuy maksudnya. Udah mau 1-0 aja bang. Oke, 14 gol Winter, mantap. Ucap. Jadi ya, Winter is back. Let's go, let's go, let's go. Watson. Oke, okay, ambil bolanya pak. Nope, gak dapat. Oke, okay, Google. Gagal kan nih Watson, ini 41 kali nih ya. Yuk, sabar. Oke, balik pada Pierce. Akhirnya Winter. Seneng banget gak sih lihat Winter sudah mulai nyetak gol lagi ya. Oh, nice sekali Kirby. Oke, good. Muhammad Supriyadi. Bisa lari kah? Tunggu. Oke, aduh. Malu-maluin. Astaga naga. Gue tadi mau menunggu pergerakan Nilo, sumpah loh. Tidak seperti itu maksudnya cuy. Tapi yaudahlah ya. Dalam wasit, habis itu. Ya ampun, belum habis. Oke, akhirnya habis juga. Gue pikir gak bakal habis tuh sama wasit ya kan. Oke, ayo, 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 bisa yuk. Masih babak pertama dan skor masih satu sama cuy. Masih cukup panjang waktu pastinya. Tenang aja. Oke, Vogel. Madison. Come on guys. Vogel again. Dapat dong, please. Nope. Oke, Gilby. Oke. Oke, good. Mantap sekali, bang. Oke. Kingham. Nice. Nilo. Oke, good.
Come on, Supriyadi. Ah. Terlalu tanggung cuy, terlalu tanggung cuy. Oke, okay, nice. Oke, okay, Kirby. Good. Tidak bisa Kirby, tahan dulu Kirby. Santai ya, eh. Tidak usah terburu-buru cuy. Oke, okay, Winter. Aduh, gua pengen Kirby lari dari ke depan tapi masih gagal. Ah, akhirnya kebaca sama Watson. Sayang sekali, Bung. Dapat Anderson, nope. Oke. Okay. Selam balik kali ini bahaya, bahaya, bahaya. It's not good. Oke, okay, ada Rhys Williams sana. Fokus Rhys Williams, dapat good. Oke. Okay. Ethan, aduh, tak potong, Pak. Oke, okay, take belakang lagi udah Watson. Kita okay, no, kenapa ke situ, Pak? Oke, okay, enggak apa-apa. Kilby. Oke, okay, buka putaran tuh, meh. Kita okay, car good. Mantap. Enggak apa-apa, mau santai. Untung ada car ya, penyelamat kita, cuy. Oke. Okay. Pergantian main di 59, mungkin nanti aja. Lopez masuk ke di Google. Oke, okay, Lopez sebenarnya ngeri juga. No, untung kaming kali ini gila. Itu sundulannya ngeri banget enggak sih? Kayaknya itu terlalu OP sih di pipa 21 ya. Sudah seperti itu karena jaraknya itu jauh banget cuy, gila dari situ kayak tapi powernya astaga naga. Oke, okay, enggak apa-apa. Oke, okay, bahaya. Dua kali race coming, good job. Luar biasa, jamming coming. Udah 2 sip. Oke, bahaya. Tidak pernah menang 3 kali corner, 3 kali kalah duel dan untung 3-3-nya off target. Enggak sih. Duanya on target, cuma satu ini yang off target ya. Cuma maksudnya enggak jadi gol ya. Oke. Yuk. Bahaya banget itu, cuy. Si Williams. Come on, Nilo, buka ruang mungkin. Supriyadi bisa buka ruang. Oke. Alah, dapat tadi mantap itu, cuy. Kim si gagal. Williams. Duel sama Carr mungkin, come on Carr. Oke, okay, tengah dia. Kingham dapat dong. Nope. Mulai. It's not good. No. Nice. Untung dia gak shooting ya. Kalau dia shooting ngeri juga tadi cuy. Harusnya bisa shooting sih. Dapat. Aduh. Oke, okay, Carr, tenang. Baik dulu pada coming. Good. Nice. Jamie coming. Oke. Okay. Nilo. Momentan. Supriyadi bisa lari mungkin Supriyadi yuk. Oke, okay, nice Ethan. Ada Kirby, kita lihat. Oh, bagus itu. Oke, okay, nice. Come on Kelvin. Kelvin, no. Oh my god. Bisa-bisanya lo. Oh, lo. Oh, tidak seperti itu cuy. Gila itu kalau replaynya nggak masuk akal banget sih. Oke, okay, guys. Menit ke 75 lah ya, anggap lah ya, mungkin saatnya kita akan memasukkan Henry Cash. Kita akan coba Henry Cash itu dan aduh, kita akan coba Abraham masuk juga dan mungkin Karila masuk ya, ganti Ethan ya. Oke, yuk, let's go. 3 main di menit ke 75. Debut untuk the next Neymar, Afonso Henry Cash. Ini dia Afonso Henry Cash. Mudah-mudahan dia sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, okay, Carr, nice. Oke, okay, balik dulu aja. Oke, okay, good, tidak apa-apa, santai cuy. Oke, okay, Carrilla. Oh, hampir itu cuy. Oke, okay, Abraham tengah. Nice, come on, kasih. Ah, gak lewat cuy. Kalau terlewat, bagus banget. Gue udah, Oke, okay, bahaya. Lopez. Bertop, oke, okay, Carr dapet. Oke, okay, nice. Good. True ball. Oke. Okay. Come on Abraham, nice. Abraham ada peluang kali ini. Come on Abraham. Astaga naga. Gila. Bisa-bisanya enggak gol. Astaga. Gila itu udah bagus banget pergerakan tadi Abraham, cuy. Lawan Henry Cash belum mendapatkan sentuhan pertama ini. Oke, Carduel. Wah, sudah bagus sih. Oke, dapat. Oke, dapat Carr, nice. Adriason, yuk fokus Adriason. Oke, Fakingham. Rhys Williams. Oke, Nilo, Jimmy Nilo. Oke, bagus kali ini, nice. Tengah lagi, Pak. Oke, good. True ball. Carrilla, please. Aduh. Oke.
Astaga naga. Oke, dapat itu kar. Dekar. Oke, nice. Dapat, yuk, Falky. Nice kali lah, good. Falky ham, nice. Dapat. Good. Come on, Kelvin lari please, Oke, good. Come on, Kelvin Miller ke tengah. Ada Abraham, terkontrol Abraham. No. Wow, man. What the hell is that, bro? Astaga naga, serang balik bahaya, it's not good. Dalam wasit, halo. Astaga naga, gila gak sih, parah gak sih. Gila, serang kita bertubi-tubi banget cuy. Oke, sedikit kurang beruntung ya sebenarnya ya. Oke, gak apa-apa, debut yang ya tidak terlalu istimewa buat Henry Cash, cuma it's okay, dia butuh jam terbang pastinya dan butuh waktu, tenang aja. Sayang sekali. Tapi gak apa-apa lah ya. Setidaknya kita masih di ya at least di peringkat ketiga lah. Harusnya sih. Kita belum keluar dari zona promosi itu udah cukup bagus lah menurut gue ya. Oke, I'm always ready to give young player chance. Apa sih? Gue gak baca tadi. Do you think yeah. Oke. Waduh, udah 21 menit gue record padahal satu pertandingan doang. Tapi adalah santai. Thanks so much. Thank you. I will not take any more question. Oke, mungkin kita bakal langsung next aja kali ya. Ya kita masih di peringkat ke ini sih. Oke, ya udah enggak apa-apa. Youth Squad Monthly Report. Simons. Ya, tadi udah kalian lihat ya, harusnya tidak ada yang istimewa banget. Ini sebenarnya Abrahamson ini bagus ya, cuman potensialnya kok mentok 83 ya, aneh juga. Ya udahlah. Ya sudahlah, tidak apa-apa, kita bakal lihat aja dulu perkembangan-perkembangan selanjutnya gitu ya. Dan kita bakal next lagi cuy. Kita akan menunggu ya, mencari bakat kita, kembali menemukan bakat-bakat muda yang istimewa. Oke. Memang di musim pertama dan musim kedua ini adalah saat-saatnya kita mencari pemain sih. Kalau udah di musim ketiga keempat itu ya dapat sih 1-2 main, cuma kayaknya kurang waktu aja untuk kita kembangin gitu loh. Oke. Kita langsung next lagi. Ada Lins position change option. Dia kemana sih? Kemarin kemana ya? Gue lupa. Lins, mana Lins? Oke. Center midfield. Development plan. Oke. Change positionnya ke oke. Sip. Berarti dari camp ya. Camp ke center midfield. Oke. Berarti gua bisa change position ke situ. Oke, mungkin gua bakal latih dari box to box kali ya. Mediumnya weak foot nih, jelek banget. Weak footnya ngerti apa ya? Playmaker kah? Weak footnya bintang 1 cuy, jelek banget. Kalau tackingnya udah bagus ya, gak usah kita, tapi finishnya jelek sih. Kalau playmaker, dia latih itu enggak ya. Center midfield, enggak sih. Box to box sih, paling bener sebenernya box to box. Cuman yaudah lah, kita latih box to box aja dulu. Gue pengen ningkatin finishing, tag position, sprint speed, sama stamina dia ya. Oke, yuk. Bisa, yuk bisa lah. Ya kan Lins, untuk persiapan musim depan Lins, Anda harus banyak berlatih gitu loh. Karena persaingan di tengah cukup sengit tuh, sama kayak apa namanya? Begini aja ya. Sama kayak di depan gitu loh, sengit banget kan, ada 4 striker. Waduh, ini kenapa kesini sih? Bentar. Ini kenapa selalu kesini gitu loh? Ada apa dengan itu gitu loh. Oke, yuk, let's go. Kita langsung gaskan aja. Mudah-mudahan langsung keluar nih pencarian Youth Academy ya, mudah-mudahan. Tapi kalau nggak keluar ya udah. Karena kita bakal main di tanggal berapa? Oh, belum keluar sih di tanggal. Udah coy, udah ada coy. Udah ada coy. Mudah-mudahan ya, yuk berdoa yuk. Astaga. Ini sih overallnya 53 sampai 69. Ada harapan sih meskipun potensinya 80. Cuma gue bakal lihat dulu ya. Bakal lihat untuk Arthur Knight. Kalau ini enggak, langsung di cekat. Ronnie Pearson. Wow.
Oke. Kalau ini nep. Oke, Ronnie Pearson ada harapan tuh. Didier Som. Nep. Ake. Tidak. Diomonde. Tidak. Aduh, jelek-jelek banget cuy. Jelek-jelek banget, jelek-jelek banget. Oke, oke, di Prancis nih, Prancis nih. Leong. Enggak sih. Oke, ini ada harapan. Ada harapan, ada harapan. Bisa kita sign dulu. Lala. Ini kayaknya Nolan Melon bisa sih. Oke. Ini is not good. This is not good. It's not good. Yuk. Oke. Ada harapan tuh, ada harapan dua main ya, ada harapan ya. Apakah kita bakal menemukan bakat-bakat muda lagi? Siapa tadi? Siapa tadi? Astaga, 54 cuy. Tapi oke, good, good, enggak apa-apa. Ronnie Pearson. Mempunyai acceleration-nya bagus, agility-nya bagus. Oke. Cukup lumayan. Kita biarin dulu dia berkembang ya. Tidak usah kita latih dulu, kita biarin aja segitu. Siapa lagi tadi? Madsen yang kemarin ya. Ini ya. Aduh, Bowman 50 cuy. Tapi potensialnya bagus sih. Agak di luar ekspektasi gue kalau ini sih. Cuman ya udahlah ya. Untuk CDM oke lah. Naik. Astaga, naik. Jelek, jelek. Wow. Nolan Melon. Acceleration 79, agility 78, sprint speed 78. Wow, udah. Right wing, mantap, 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 mantap. Oke, okay, golf juga bagus. Kaki apa sih? Kaki kanan ya. Oke, okay, nice. Mantap, mantap, mantap. Nice. Ada dua main ya. Mallet dan juga siapa tadi? Si ini ya. Pearson ya. Pearson agak lumayan sih menurut gua. Cuman ya udah kita biarin dulu dia di situ, tidak usah kita otak-atik dulu. Biarkan dia beradaptasi dengan skuad muda kita. Oke, okay, kita akan langsung aja bermain Mario Peter buru. Dan skuad utama gua harusnya udah siap banget ya. Tapi gue bakal tetap bawa si ini sih. The next Neymar gue. The next Neymar gue gak tuh. Mana Henriquez. Yuk. Gue bakal kasih dia kesempatan sih. Mungkin Macbeth bisa kita bawa. Oke. Okay. Araki. Doyle bisa main dulu kan. Dengan Kirby ya. Hall gue drop. Miss Williams main. Yang lain oke. Okay. Sip. Let's go. Ini bisa. Oke. 4-3-3 false 9. Menghadapi Peterborough. Let's go, boy. Oke, okay, guys. Dan kita kembali masuk ke gameplay kita. Menghadapi Peterborough. Dan kita akan bermain away di pertandingan kali ini. Peterborough United Football Club. Cukup menarik. Dan William Smith akan kembali menjadi kapten tim kita. Dan mudah-mudahan di pertandingan kali ini kita bisa kembali meraih 3 poin kita. Untuk terus fokus mengejar 2 pimpinan klasemen. Untuk mendapatkan tiket promosi secara otomatis pastinya. Meskipun ya bukan target utama juga. Target gue secara pribadi tapi ya. Tapi bukan target utama. Yang penting lolos maupun jadi jalur otomatis ataupun playoff. Tapi playoff sih agak sedikit ngeri ya kalau kita nggak lolos gitu loh. Tapi ya mudah-mudahan lolos sih harusnya ya. Oke, okay, guys. Kita akan fokus dulu. Pertandingan kemarin Peterborough ada Macbeth di bench ya. Ada Doyle juga kembali bermain kali ini. Karena kompetisi di tengah itu cukup ketat ya, belum lagi si Linz kan, belum gua promosiin gitu loh. Kalau gua promosiin, waduh, tengah kita makin rame. Dan kalau untuk posisi yang lain sih kayak posisi back itu kayaknya ya so-so lah ya, tidak ada yang terlalu spesial gitu ya. Mungkin cuma William Smith. Kalau Rhys Williams masih ya so-so lah, kalau memang berkembang oke, okay. Kalau tidak berkembang ya udah. Tapi kalau untuk Osabuti kayaknya gue agak sedikit kecewa sih. Cuman ya udahlah ya, karena dia pemain gratisan ya udahlah, mungkin nanti bisa kita rilis, entah nanti gue rilis secara permanen ataupun nanti gue loan, lihatnya nanti lah ya. Karena kita lihat tadi kita juga sudah punya main muda yang cukup bagus dari Prancis ya, Nolan Melon sama tadi Malik kalau cara bacanya ya, Nolan Malik. Susah banget cuy,
lidah gue nggak bisa bilang kayak gitu ya. Dan ya tentunya persaingan bakal semakin ketat ya, dan Osabuti akan semakin sulit untuk mendapatkan jam bermain. Tapi ya udahlah, untuk sementara biarin dulu. Oke, kita fokus dulu pertandingan kedua kita di episode hari ini untuk kembali berusaha mendapatkan 3 poin. Tapi malah cukup Spartan dia. The Ward. Ada Broom. Broom. Jokes bapak-bapak. Oke lah yuk. Fokus. Jangan bercanda bang. Oke, fokus. Waduh, mulai kan. It's not good bro. Oke, follow Phil, santuy. Phil. Oke, sih cocel bola. Oke, gak bisa diambil. Gue cocel pelanggaran tuh. Oke, Kirby nice. Boleh kita kah? Nope. Oke. Tidak apa-apa, boleh mereka cuy. Ambil aja. Oke, mau kemana lo? Yuh, dikecoh gue cuy. Eisa. Oke. Wah, astaga doyle. Nice, Jamie Cumming. Gila, Jamie Cumming emang cukup bagus ya. Tadi ya, sip-sipnya sangat krusial sekali sih. Mantap juga Jamie Cumming ya. Tidak sia-sia dia menjadi kiper utama gue cuy. Apakah dia akan menjadi kiper legend kita? Siapa tahu. Lihatnya nanti. Oke, bahaya. Not good. Aduh, lagi-lagi gue kalah bola-bola duel udara kayak gitu ya. Apa ini dengan defense gue? Oke, pit Molana. Aduh, lu mungkin. Nice. Kamu udah naik itu, Smith. Oke, good. Kita lihat Kelvin Miller. Ada Winter. Let's go. Winter kembali. Dan itu dia. Ini adalah harinya Winter. Kembali satu gol. Dan ini adalah gol ke-15 Winter pastinya. Kita lihat kecerdikan seorang Winter ya. Dan untungnya kali ini si apa namanya KLP Miller cukup jeli ya untuk memberikan umpan yang sangat matang buat Alexander Winter. Dan mantap sekali Bung. Nice. Itu dia. Gol ke-15 di menit ke-14. Mantap. Ucap. Luar biasa Winter. Oke. Taylor. Widih, dikasih. Siap bang, follow Phil. Oke, Smith. Oke, Williams. Ini lo. True ball lagi. Ah, oke, dapat. Nice. Terlihat Doyle, over the top, bagus Doyle. Oh my god, udah bagus itu. Passing dari siapa nama antum, Winter. Winter, udah mulai dia. Oke. Okay. Aduh, terlalu jauh dari Molana itu cuy. Gimana? Ya ampun, bingung gua. Kharis. Oke, okay, Kharis. Dapat. Nice. Yo, ampun, udah dapat pun. Oke, okay, Smith. Oke. Oke, follow Phil, good job. Kita lihat Nilo. Kenapa Nilo ada di situ, Pak? Oke, follow Phil. Kirby, come on. Yuk, David, yuk. Ya, fokus David. Jangan bengong lah. Kita lihat Winter. Ke offside. Ayang Bung. Oke, tidak apa-apa, santai aja. Semua depan, David. Salah juga el cuy. Oke, Smozic. Lo. Dapat please, nice. Oke. Mantap, Kirby. True ball mungkin. Oke, dapat tuh harusnya dapat Winter please. Winter, satu kali sentuhan Winter, masih Winter. Winter. Oh my god, Winter. Itu dia cuy, kualitas seorang Winter is in the house. Yo, mantap. Gila, parah sih. Dan sebenarnya gue cukup tricky sih untuk melakukan R1 bullet kayak gitu ya. Dan oh my god, R1 bullet gak tuh, R1 kotak maksudnya ya. Tendangan cungkil tuh. Gila gak tuh skill dari Winter? Gila gak tuh? Gila. Tepuk tangan ya antum ya. Oke, nice. Winter. Mulai-mulai nih Winter ya. Kira-kira kalau ada mau beli mahal Winter dijual gak ya? Bingung juga gue sebenarnya. Gue agak sedikit bingung gitu loh. Cuman oke, kita lihat nanti lah ya. Oke, Clark Harris. Oke, nice. Miller, good. Masih kali ini. Kalau fail, baik dulu lah ya. Kita kasih kesempatan pada Jamie Cumming untuk sedikit maju. Oke, Jamie.
Oke, nice. David Maulana pada Winter. Kita lihat Kirby. Kita lihat Kirby. Kita lihat Kirby di sana. Kasih bola kepada Kirby. Kontrol bola dadah. Aduh. Sudah bagus, sudah bagus, sudah bagus. Nice, nice, nice. Oke. Kemarin Winter. Winter. Kirby. Good. Kita lihat Kelvin. Kita lihat Kelvin. Oke, Kelvin Miller. Kelvin Miller. Oke. Shootingnya cukup bagus. Tidak apa-apa. Tidak masalah. Tidak masalah. Yang penting sudah mulai merepotkan kiper-kiper musuh. Oke, yuk. Tengah ada siapa? Ada Miller. Cukup sulit buat Miller pastinya untuk bola seperti itu ya. Oke, itu easy. Oke, nice. Sebelah Nilo dulu. Oke, Doyle. Supriyadi. Oke, Supriyadi good. Tahan, 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 tahan. Aduh. Dapat, dapat, dapat. Nice, nice, nice. Oke. Yuk, Miller yuk lari. Yuk. Miller. Aduh, buat guru Miller sih lari sebenarnya. Tengah. Tidak ada pemain kita di tengah, coy. Oke. Okay. Mana para pemain kita, woi? Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Yuk, bahaya, bahaya, bahaya. It's not good. It's not good, bro. Oke. Okay. Langsung di-press sama Rich William. Oke, okay, habis lah wasit. Hey! Wasit. Astaga naga. What the hell, man? Gila sih, parah sih wasitnya, cuy. Sebisanya loh. Bisa digocek-gocek ya kan. Aduh. Udah ini harus kebobolan lagi di menit akhir ya kan. Parah bet dah. Habis nih langsung nih. Kan udah habis lah, mau apa lagi sih. Oke, okay. Parah, 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 parah. Ini apa-apaan nih? Kayaknya wasitnya sudah mulai-mulai nih ya. Tidak menginginkan Harugi Town untuk clean sheet. Tidak sih. Ya namanya juga game ya. Tapi santai, santai, chill aja. Yuk David Maulana, Penek Penanilo, Rhys William. Yuk come on, bantu serang lagi yuk. Kirby, bagus. Follow field kali ini. Yuk kita tadi udah cukup banyak peluang. Harusnya santai. Follow field. Baik pada David dulu. Yuk David, bantu serangan yuk David yuk. Oke, okay. Nilo. Oke, Winter, nice. Oke, Kirby. Ah, kebaca, cuy. Alah. Salah passing gua. Oke, oke, oke. Yo, yo, fokus, 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 boys. Rhys William dapat dong. Ah. Mozic. Clark Harris, Clark Harris, bahaya ini, cuy. Ya bisa diambil. Oke, dapat. Ya ampun, astaga naga. Oke, nice. Teman kami yuk, fokus. Naik kosong. Tapi De Mola nah. Oke. Profil. Nah dulu rekan Kirby. True ball mungkin. Oke, oh nice. Oh nice. Oh nice. Hat-trick. Hat-trick boy. Itu dia. Love, love, love from the bottom of my heart. From the bottom of my heart. Itu dia. Rubonya di antara dua jurang yang memisahkan kita. Ucap. Akhirnya. Alexander Winter. 17 gol. Hat-trick. Mantap, Bung. 60 nanti aja ya. Oke, nanti kita bakal bisa coba lagi Henriquez. Tapi Araki kasihan tuh, gak main-main dia jadinya. Oke, Brum. Supriyadi. Aduh, digocek-gocek Supriyadi, sumpah loh. Beaver. Kelvin Miller. Beavers again. Semua ini, siapa namanya? Brum. Oke, mulai mengatur serangan mereka. Doyle. Oke, Doyle coba menghentikan tadi, cukup kasar. Oh, terlepas lagi, cuy. Terlepas, no. Coming. Oke, okay. Cukup keras dari Doyle memang. Dan memang sepantasnya mendapatkan kartu kuning. Cuman oke, okay, santai coy. Chill, chill. Tidak usah berantem, tidak usah berantem. Keras sih memang, tapi wajar sih kalau emosi. Oke, okay, nanti main dulu ya. Menit 46. Saatnya gue kembali memasukkan Ethan. Kemudian, oh no, Henriquez ya. Ya, Henriquez. Yuk, let's go yuk.
Nah, Nikas masuk lagi ya. Kita coba di pertandingan kali ini. Udah cukup sering dia untuk berlatih ya. Udah 2 minggu dia berlatih sama tim ini. Mudah-mudahan untuk latihan yang cukup ini, nggak cukup ini, nggak tuh Nikas bisa menunjukkan sesuatu di pertandingan kali ini ya. Oke. Oke, Brum ke tengah. Berbahaya. Oke, easy tuh. Easy. Eisa. Bahaya. Eh dong. Itu bola dong. Oke, nice. Sudah mulai melakukan tekanan permainan dari Peter Bull. Oke, Holofield. Oke, kita lihat Winter. Winter is in the house. Come on, Winter. Winter, please. Oke, aduh. Oke, no. Nice. Come on, Hernandez. No. Aduh. Hernandez. Aduh, astaga-naga. Saking itunya gue bilangnya Hernandez sebenarnya Hernandez ya. Aduh, Palofil. Please not focus, cuy. Fokus, cuy. Oke, Riz. Riz Williams. Duel sama Eisa. Dapat Riz. Oke. Ethan. Aduh, kok gak... Lala. Itu kenapa gak mau ganti player sih? Astaga, jangan bilang ini kejadian kayak kemarin-kemarin lagi nih. Tuh gue udah mau ganti ke Ethan tapi dia diem aja gitu cuy. Dan udah terlambat gue mau ganti ke William Danilo gitu loh. Astaga naga, sumpah loh. Come on man, please lah. Ayo dong. Oke. David. Kinbi. Terubah pada Winter mungkin. Oke, nice. Winter, good. Ayo, Winter. Oke, Ethan. Sabar. Kirby. Oke, back pada Ethan dulu. Dong, bantu dong. Please, Nilo yuk, deket yuk. Oke, Nilo. Pada Ethan. Nah, udah mulai terbuka sedikit. Nggak terbuka sih. Mereka cukup disiplin gitu loh. Kita harus... Oke, udah mulai terbuka sedikit. Sedikit aja. Oke, nice. Come on, maju dong. Aduh, kenapa diem aja, Pak? Tolonglah. Pada mantum. Oke, okay, Winter. Oke, okay, kita main-main aja dulu. Sabar. Oke, okay, nice. Follow feel. Setelah mereka rapat banget, cuy. Jadi kita nggak bisa terlalu ngotot juga gitu loh. Untuk langsung ke tengah gitu loh. Oke, okay, nice. Henry Cash, terpulang kali ini. Henry Cash! Oh my God! Wow, man. Wow, amazing goal, Henry Cash. Oh my lord. Oh man. What the hell, bro? This is Neymar Junior, very very junior. What the hell, bro? Luar biasa, Afonso Henriquez. Luar biasa, Afonso Henriquez. Anda mulai menunjukkan performa yang luar biasa, cuy. Good job, bro. Oh my God. Parah. Nice, okay, good. Ethan. Okay, David Maulana. Baik, lupa. Astaga, kebaca, Pak. Dapat, nice, tanggung jawab ya, antum ya. Okay, good. Hampir blunder tadi David Maulana. Oke. Tengah yuk. Ethan Pierce kosong itu bisa itu. Oh enggak, langsung kasih pada Henriquez tapi enggak salah seharusnya ke Ethan dulu baru ke Henriquez Rio adalah. Oke. Nice, itu dia. Akhirnya finally kita bisa meraih kemenangan di pertandingan kali ini. Yang spesialnya gol dari Henriquez ya. Gila, keren banget, sumpah. Mantap, Bung. Meskipun tadi di debutnya dia kurang maksimal, tapi di pertandingan kali ini, meskipun menggantikan Supriyadi, lihat itu kemampuan dari seorang Henriquez ya, luar biasa sekali, cuy. Mantap. Dan oke, kita bakal lihat lagi sih golnya sih. Gue bakal lihat lagi sih gol dari Henriquez. Kita bakal lihat lagi, cuy. Ini dia. Mantap sekali nih, Bung. Mantap sekali, Bung. Oh my God. Luar biasa gak sih? Mantap gak sih? Henriquez.
kita lihat. Oh. Gila. Curve-nya itu loh. Menusuk-menusuk jantung ya kan. Oke. Kita langsung gaskan lagi aja performance yang luar biasa dari Henry Cass dan yep, tentunya persaingan di sayap kita udah semakin dan semakin menggila ya. Dan tampaknya gue gak akan beli main terlalu banyak lagi sih harusnya ya. Questions regarding the match. Astaga naga, api gue jatuh. Ya udahlah. Oke. Okay. Api gue jatuh cuy. Api udah jelek, jatuh lagi ya kan. Apa coba. Cobaan apa lagi nih Tuhan. Oke yuk. Mantap, Henry Cass. Oke. That'll be all. Thank you very much. Dan kita masih belum naik ya. Kita masih peringkat ketiga ya. Karena Latin Town juga belum entar. Tapi sisi poin kita dengan Barnsley cuma 8 tuh. Artinya Barnsley drop poin lagi tuh. Apakah mereka kalah? Kita bakal lihat nih. Kita bakal lihat. Man. Barnsley kalah lawan siapa? Barnsley kali kita bakal cek. Barnsley siapa yang Hull City berhasil mengalahkan Barnsley di kandang mereka. Wow. GG Gaming. Oke, okay, artinya itu persaingan semakin ketat ya. Dan nice sekali sih, mantap sekali. Oke, untuk top score Matt Taylor udah mulai mendekat tuh, 13 gol ya. Tapi Winter semakin menjauh tuh. Semakin Anda dekatin, Winter semakin menjauh. Bentar, untuk development si ini udah gue latih apa ya? Henry Cass itu loh. Oh, masih di sini ya. Gue bakal develop dia ke ini ke dulu kali ya. Apa namanya cuy? Ke posisinya dulu kali ya. Bentar, kita bakal latih dia di posisi left wing aja ya. Mungkin nanti left wing terus si Araki ya. Araki gue bakal ganti dia ke posisi right wing sih. Bentar. Araki bakal gue ganti di posisi right wing harusnya ya. Gak lama sih harusnya. Ya cuma 2 minggu doang. Oke okay. Jadi Araki ke right wing untuk pelapis dari siapa namanya Miller. Dan nanti untuk pelapis dari Supriyadi ya. Atau bisa jadi Supriyadi malah jadi pelapis. Kalau untuk Osa Buti kayaknya bakal gua drop sih. Oke okay. Kayaknya udah oke okay semua ya. Abraham udah, Macbeth, Gunner. Oke okay. Sip. Winter udah 19 tahun ya. Oke okay. Bentar lagi 20 tahun sih. Gunner tuh, lihat tuh Gunner ya. Oke okay, Gunner mungkin bakal gua latih di sini dulu. Bentar, gua bakal latih untuk masalah weak footnya ya. Weak footnya cek banget cuy. Oke okay, jadi dia bakal latih situ dulu weak footnya biar naik ke bintang 5. Mudah-mudahan nanti ya bisa naik lah ya. Oke okay. Tampaknya tidak ada yang terlalu kita bisa cek lagi juga. Dan oke okay, next kita akan bermain menghadapi Wigan. Oke okay. Wigan salah satu tim besar. Tapi saat ini kalau nggak salah mereka cukup terpuruk ya. Peringkat berapa tadi? Peringkat 20-an kalau nggak salah. Coba cek lagi ya sekali. Sebentar aja gitu loh. Ya mereka peringkat 20 cuy, ngeri banget sih. Bentar lagi mereka degradasi lagi. Nggak seharusnya sih. Kita akan menghadapi Lincoln, kemudian Wigan, dan juga Barton Albion kalau nggak salah tadi ya. Bener nggak sih? Kita akan menghadapi tim papan bawah. Iya, kita akan menghadapi 3 tim papan bawah. Tapi ini akan menjadi PR juga sih. Kadang-kadang ya menghadapi tim papan bawah ini malah kita kesulitan banget tuh cuy. Tapi ya udahlah ya, kita bakal fokus. Kita bakal mencoba memberikan yang terbaik pastinya. Oke guys, mungkin segini dulu ya untuk episode hari ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, juga subscribe. See you in the next video. Bye-bye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Nice.